Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel Kang Udin Bus. Kali ini dari tim 4 Eko Kanjaka Bali mendatangi kediaman dari Bapak Eka di daerah Pejagan ya Pak ya? Daerah Pejagan. Oke, Pejagan. Selamat malam Pak Eka. Oke, siap. Asli Banjarama ya. Kali ini pada malam hari ini akan mencuci ya Pak ya? Mencuci atau menjelang lebaran pusaka punya Pak Eka ya? Eka, oke. Yang sangat sepuh. Ya, yang sangat sepuh. Perkenalkan dari tim Pak Eka kan Kakak Kali. Halo. Dan siapa? Si dari Kakak Kali. Oh iya. Desanya Banjarama ya? Sama ya? Desa Banjarama. Oke. Oke, bisa di ceritakan kasih tahu ya Pak ya, ceritakan satu persatu per satu ya, ya, ya. Bentuk keris apa aja ya namanya ya. Oke. Dari yang atas sampai ke bawah yang rata-rata ya. Ya, selamat malam Pak Eka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Agama. Saya tinggal di Pejagan. Saya asli Banjarama, kebetulan ini keris pusaka peninggalan ya, peninggalan dulu. Ini mau menjelang lebaran akan dimandikan oleh Mbah Udin. Udin. Kebetulan beliau itu spiritual lah di Pemuda Pancasila, PNC Bulakan Mbah. Beliau adalah spiritualisnya dan beliau ini Mbah Teji juga sama, pasukan kopi juga. Pasukan kopi. Nah, yang nyuting juga sama itu Pepe sama aja. Siap. Pancasila. Abadi. Iya. Nah, ini perkenalkan ini namanya keris Naga Manten. Naga Manten. Naga kembar. Sepuh. Ini sangat sepuh. Ini keraton dari Jogja. Paling atas ya ini. Paling atas. Ini paling teratas. Bisa ditunjukkan dibuka ya, biar selamat kelihatan pamornya. Ini berarti keris Naga kembar. Naga kembar, ya naganya kembar. Naga manten. Ini menurut keterangan dari sesepuh, ini apa namanya, gunaan dan fungsinya cenderung untuk raja. Raja, kewibawaan ya. Jabatan. Jabatan, pangkat. Kemuliaan biar, lah. Biar langgeng lah ibaratnya. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk segala macam, tapi yang condongnya menggunakan condongnya kayak itu ya, kewibawaan pangkat ya. Pangkat. Ini keris ini sebenarnya nggak rewel. Ini sudah lama banget nih sama juru kuncinya karena beliau ini sering apa sering sibuk jalan-jalan ya. Betul. Mbah Udin jalan-jalan. Mbah Udin jalan-jalan. Nah, ini baru sempat ini udah setahun ini. Udah setahun ya mau baru mau dicuci lagi ya. Alhamdulillah ini ada waktu. Enggak rewel. Enggak rewel ya. Biasanya kalau rewel itu pasti ada-ada aja pesnya. Iya, betul. Alhamdulillah ini dimudahkan lah. Makanya membukanya pun harus pakai urusan dia maunya. Kalau dibuka urusannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau salam-salam yang lain. Mm-mm. Gitu ya. Oke, okay, siap. Nah, ini saya serahkan ke yang pertama ya itu ya. Ini tahap pencucian nomor 1. Nomor 1 ya. Sudah diceritakan nomor keris yang nomor 1. Nah, ini saya langsung asal ambil aja ya. Ini Naga Raja. Ini yang kedua keris Naga Raja ya. Naga Raja. Jat pamornya itu Naga. Ini Jadukan. Jadukan ya. Cenderung untuk Jadukan. Fungsi dan kegunaannya. Fungsi dan kegunaannya ini cenderungnya untuk Jadukan. Jadukan. Benteng. Ya, benteng. Jadi Naga Raja juga bisa untuk tahta. Iya. Tahta. Jadi Raja harus punya Jadukan. Betul. Raja harus punya. Cuman kalau sekarang cenderungnya ilmu-ilmu yang apa kepintaran lah. Tapi kalau ini ilmu non fisik. Itu. Gitu. Oke, siap. Ini namanya Naga Raja. Naga Raja. Tatanya ini. Tatanya. Pamornya tatanya. Pamornya emas. Emas ya. Kalau pemegang dulu-dulunya dalam raja-raja
panglima paling enggak Sultan Agung. Raja yang memegang pusaka ini ya. Pamornya Nagaraja. Nagaraja ya. Jadi bukan sembarangan lah. Ya sembarangan. Oke. Kesultanan. Pokoknya antara daerah Jogja dan Solo ini. Iya. Monggo. Yang berikutnya Mas Ikar. Ini namanya Naga Puspa. Naga Puspa ya. Naga Puspa ini cenderung ke apa, supaya orang itu punya aura. Aura. Karisma. Karisma. Karisma namanya Naga Puspa. Ini karismatik. Ya. Pamor. Pamor. Pamornya kalau tadi Wibawa, Wibawa belum tentu karisma. Betul. Kalau ini karismatik. Sifatnya merangkul ya. Merangkul. Ini untuk apa namanya kalau orang yang biasanya susah untuk ditaklukkan, ya, kita tanpa perlu untuk mengeluarkan ilmu, katakan jedugan. Atau ilmu seperti berantem gitu, langsung nurut, menunjukkan yang dituju lah. Orangnya gak rewel, auranya itu langsung. Ya, auranya karisma. Lawan itu langsung. Ulas ya, asli lah. Tanpa harus kita adu otot lah. Lemah ya, itu langsung lemah. Oke. Ini yang keempat ya. Ini naga kikik. Ini untuk berdiplomasi. Berdiplomasi ya. Cenderung untuk pamornya pengannya mas semua ya. Iya. Ini raja-raja semua ini. Benar ini. Raja-raja semua kelasnya. Aslinya masih banyak ya, Mas Eka. Ini yang diambil ini yang inti-intinya ya. Intinya aja, cuman saya kalau ngambil semua, aduh, saya juga mumpuni. Iya. Mumpuni lah. Iya betul. Saya masih muda, masih banyak keinginan dan lain-lain ya. Masih terjun ke duniawi lah. Iya. yang utama. Betul. Ini ya untuk pengasihan. Ya. Pengasihan. Jadi, cenderung ini untuk lobby. Lobby. Kalau tadi karisma, kalau lebih itu meyakinkan seseorang, tapi juga tinggi. Kikik, agak slow, terus slow. Nah, yang kelima ya. Tarung muni ya. Tarung muni. Ini namanya Singobarong. Ini kayaknya dari fotonya ini. Wanita ada dua pasang ini laki-laki yang dari 4 keris yang kelima ini yang langsung keluar energinya ini. Ini memang khusus tentang tarung ya. Singobarong. Ini kayaknya ini yang perempuan ya. Wah, berarti ada dua ya. Ini Singobarong perempuan sama laki ya berarti. Auranya lebih strong. Ini agak ringan. Gitu ya. Oke, siap. Singobarong ini kita taruh dulu pasang. Sepasang. Iya, Singobarong yang perempuan ya. Ah, tuh lebih kereng kan? Wah, iya. Hitam. Lebih berat. Sangar lah pokoknya. Ini tuh benar-benar tarung. Tarung ini ya, pokoknya. Jalanan ini untuk panglima perang. Patih biasanya patih. Dari tempur lah itu. Berarti sepasang ini ya, singa. Ini kalau di saya untuk angin kebal untuk apa ini, tapi saya tidak menekuni sih. Saya tidak menekuni di sini. Berantemnya sedikit-sedikit barangkali beras atau apa itu saya juga ada. Iya. Tapi kita nggak perlu kalau zaman sekarang mukul sedikit kan hukum. Hukum betul ya. Mukul sedikit hukum. Kalau ini insya Allah hanya untuk geras mah, beras. Itu aja orang cuma pakai suara aja udah lawan tunduk lah ibaratnya ngeper pas di depan macan ya pasti gemeter. Ini laki-laki. Ini yang perempuan Singobarong. Perempuan yang Singobarong laki-laki. Oke, siap. Langsung serahkan karena mau lebaran bos, ini mau cuci menjelang lebaran lagi ini lebaran. Dan selanjutnya kayaknya setiap malam Jumat ya Mas Eka. Saya nanti Mbak Udin
setiap malam Jumat Kliwon kayaknya ke depan. Nah, ini kebolajer. Ini keris kebolajer. Kebolajer ini namanya. Ini dagang. Dagang ya. Ini nomor dagangan, bisnis, usaha cenderungnya. Cenderungnya juga kepo. Kepo itu kan membajak sawah, bekerja lah. Bekerja. Namanya kebolajer. Bergerak lah untuk bergerak. Biar kuat. Ya, biar kuat. Ya, biar berkah. Berkah. Aset kegunaannya kalau, buat kalau dagang kan. Orang tempo dulu sebenarnya. Ini juga semua keris ini mau dibukanya dengan salamnya assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau mau dengan salam kemarin ini jalan kesultanan Sultan. Islam, kerajaan Islam. Nenek-nenek moyang saya dulu. Iya. Harus kita jaga orang Jawa, wong Jawi. Kolektor. Nah, ini namanya carang supo kering keris 9. Carang supo ya? Nah, 9. Nah, ini spiritual. Khusus ya ritual. Ruangannya apa? Contohnya ya baik. Karena ada pelet, sangkar, bisa mendeteksi. Orang kalau kena sangkar biasanya sangkar di sini panas langsung ya, gesekan bentuknya langsung ya, perlawanan ya. Namanya juga Luk 9, Luk 9 melambangkan Wali Songo. Wali Songo, betul, betul. Spiritual. Nah, ini namanya Pulang Geni. Garis Pulang Geni. Namanya juga Geni. Api memulangkan untuk taruh api jenis klenik ya, taruh tapi ini masih balakna lah masih di bawahnya itu tadi apa yang pertama ya enggak yang itu ya, singobarong ya. Kalau itu bisa seperti ini cuma ini dominan ya, cuma ini masih di bawahnya pengawalnya ya. Ada pensi mau bareng masih pulang ke situ. Kalau ini kalau baru naik kayak ya untuk mengembalikan ya. Ya. Pulang ke situ. Jadi cincin yang jahat biasanya ada ini sendiri doanya sendiri biasanya. Pulang tapi kalau nggak kuat pasti besarnya sih nggak bareng. Yang lebih atas lagi ya kekuatannya begitu mendalam. Saya hanya menceritakan fungsi dan gunaan. Kalau saya lebih mendalami sekali sedikit. Ya, betul, kalau betul. Ini karena saya orang Jawa. Ya, betul. Ya, karena saya orang Jawi. Saya harus menghargai. Lestarikan. Biar nggak punah. Peninggalan. Bah. Nah kalau nggak dirawat, misalnya saya nggak ngerawat ya. Generasi kita yang nggak ngerawat, mbak. Nggak ada peninggalan. Sudah selesai. Ini juga kripis, kan batu dalam masuk. Iya, wis sepuh. Ini dari turun temurun. Ini apa? Dibikin itu iya. Dari batu meteor itu. Iya, batu meteor. Sudah sepuh sekali. Apalagi itu yang kebolajer. Kelihatan sepuh banget tuh. Lihat, sudah keropos. Iya, kiraan ini. Ini sudah sepuh banget. Ada pamornya, lihat gambarnya. Oh, ada gambar kebolajer. Ini masih wangi yang wadinya Mbak Udin. Berarti udah setahun ada ya? Iya, harusnya Mbak Udinnya jalan-jalan melulu soalnya. Ini susah. Jalan-jalan pasiennya banyak. Lintong-lintong. Ya, jadi ini pulang gini. Pulang gini ya? Bisa kembali ke kosan santai. Cuman kalau ini udah kuat, kedel ini. Yang maju Singobarong. Singobarong yang maju berarti perempuan. Perempuan dulu ya? Naik lagi. Itu nggak kuat ya naik lagi. Berikutnya ya, yang lebih tinggi lagi ya. Sebenarnya semuanya ini bisa tertaruh, cuman masing-masing punya ininya. Raja kan namanya kekuatan raja juga bisa taruh. Sebelum raja turun, yang bawahan dulu. Betul.
air aja dulu lah, langsung cepet dong, kayak film itu cepet selesai. Kayak Angling Dharma yang dulu, bukan Angling Dharma yang main pati-pati. Kan ada episode-episode lainnya ya. Ya, ini pulang ini. Oke ya, sudah menceritakan ya keris yang mau dicuci ya. Nah nanti saya minta itu salah satu ini didirikan sama lo. Oke siap. Oke, malam ini acara penyucian pusaka keris punya Mas Eka ya. Bisa dibetatin ya. Ada berapa biji? Bisa dihitung 9 ya? 9 masih Bali Songo pas ini, yang inti-intinya ya? Yang ini. Aslinya ada lagi ya? Kapan waktunya nanti kita berlanjut ya, untuk menyoting ya? Di rumah Bapak masih banyak lagi, cuma ini yang inti ada 9. Betul. Sebagai lambang Wali Songo. Wali Songo. Ini ada 9, tapi kalau yang lainnya masih banyak. Masih banyak, oke siap. Oh ya, masih banyak, kita bisa dihitung lah dengan angka. Yang intinya 9 ya. Malam hari ini, penyucian pusaka segera dimulai bersama channel Kang Udin Brebes, channel Kang Udin Brebes ya. Jadi kawan-kawan ya. Pancasila apa deh? Merinding lah, bahasa Jawanya merinding. Jadi langsung itu berarti energi itu aktif, kencang. Kedeteksi lah ibaratnya. Langsung kencang banget. Itu yang pertama ya, tingkat tinggi itu ya. Tingkat tinggi. Ya terawat ya, terawat menghilangkan karat atau khas minyak. Pakainya air kelapa ini, air kelapa hijau untuk membersihkan pusaka. Pakai air kelapa. Ini pakainya jeruk nipis dan kembang tujuh rupa ya. Iya, rupa karena wasilah ya, untuk wasilah. Betul. Karena kan langsung alami kalau bunga-bunga itu alami. Yang satu ya ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua berarti Naga Raja. Naga Raja. Ya. Yang kedua Naga Raja. Naga Raja. Berarti ada yang pamornya tengahnya Mas ada. Iya benar. Ada tiga ya. Kan ada yang pakainya ini. Apa? Pakai gading ya, pakai gading ini. Dari pegangannya itu pakai gading. Iya itu.
bahannya dari batu meteor. Batu meteor semua. Oh, ini sepuluh. Ya. Jelas. Ya, yang kedua sudah selesai. Berlanjut yang ketiga. Ini namanya berarti Naga Puspa. Naga Puspa ini. Garis Naga Puspa ya. Meteor ini. Buat pamornya aja pakai tangannya, pel pel iya, pel, pel pel pel. Masih ada nyala api. Ya kan, enggak sembarangan. Namanya empu gandring. Paling ngomong tes 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 lobi lobi lah lobi lobi ya. Iya karena dari lambangnya itu kan lembut ya. Lembut ya. Merangkul barung ya, yang perempuan ya. Yang perempuan ya. Ini sepo juga. Kelihatan ya. Iya. Sudah mulai pada kripis. Tapi apa? Cara auranya itu gede. Gede dahsyat. Penjagaan dari usaha, dari rumah kediaman, penjagaan. Wasilah ya, buat wasilah. Ini tajam sebenarnya, tajam. Iya, ini tajam. Enggak, ini enggak mungkin. Ini tajam. Ini bisa sobat. Enggak sembarangan sebenarnya tajam ini. Jadi kalau tajamnya kanan kiri. Kalau kolokan tumbuh di atas.
megang raja-raja dahulu. Iya, semua ini yang megang itu raja-raja dahulu, raja tidak dahulu, iya. Dipegang oleh sembarangan orang ini. Istilahnya apa? Orang biasa atau prajurit itu. Kalau keris prajurit itu beda lagi. Kalau ini nggak kayak gini. Kalau prajurit yang megang nggak kayak gini. Kalau yang agak sedikit prajurit itu yang pulang ke kita. Pulang keris ya, cuman kayak pembawanya. Pembawa itu yang megang. Jadi yang mulai jelas berbeda. Itu bisa dilihat dari pamor. Pamor ya. Bahwa ini dari sultan langsung pegang kerisnya aja udah hormat. Raja biasa itu langsung hormat kalau udah zaman dahulu itu. Karena lihatnya dari pamor kerisnya. Enggak ada yang megang lagi lah selain itu sultannya, rajanya. Kalau yang tingkatan buat yang dipegang raja dikasihkan ke kayak khusus untuk Trisandi. Trisandi. Iya, Trisandi kan berarti punya tugas khusus. Itu mesti bawa lah untuk bawa pesan. Kalau tugas dan tugas. Ada sinyal pol. Gayus. Oke, berarti cekat-cekatan pintu lo. Ini kebolan belajar. Iya, kebolan Singapura ya, di Singapura udah. Anak nomor HP nang kasih ya. Aja ngebel dong, aja chat dong lagi buat video. Datang di pantai ini gua. Iya. Datang maksudnya. Kalau datangnya itu ya susah. Ada yang telepon kan? Jangan langsung terang nggak kuota. Jangan langsung live streaming terang nggak kuota. Iya. Nah, dari belajar itu kan bukan apa ya, di luar tata aja lah. Iya. Pamornya beda. Iya, pamornya beda. Belajar itu usaha. Untuk kerja usaha itu biasanya punya usaha belajar. Iya. Karena usaha belajar itu kuat, ya, kuat, tenaga kuat, untuk usaha kuat, modal usaha. Kalau yang Mustika katanya, kemarin ke Bondungkur ya? Bondungkur beda lagi. Iya. Beda lagi. Kalau Lintrowongan kayak sih, ini kali mati. Prof yang itu beda lagi. Mustika ke Bondungkur itu gigi. Gigi ya. Kalau ini khusus pusaka, tingkatan pusaka semua. Iya, hampir sama kegunaan dan fungsi. Hampir sama. Cuma lebih tinggi energinya ini ya. Bisa. Jadi untuk jaga pusaka. Betul. Kalau ini kan istilahnya apa? Dari empu ya, empu. Untuk wasilah. Pan lebaran krisis badanan ya. Udah mulai tipis ya. Sampai sama tipis. Ini namanya keris kolacer yang cenderung digandrungi ya pada eranya itu pekerja-pekerja atau pengusaha sekarang yang pada pegang. Betul. Usaha ini untuk menjaga usaha sih. Pedagang besar, yang punya perkebunan yang banyak. Ntar kalau udah masuk YouTube Mas Eka, kalau banyak yang lihat, ntar ada yang banyak minat gimana? Ini nggak dijual belikan ya Mas Eka ya? Wow. Untuk pribadi. Okay, koleksi. Ini turun temurun, betul ya Mas Eka ya? Pasti ini pasti banyak yang lirik pasti. Cuma ya. Cuma lirik apa? Iya, lirik aja ya. Nggak ada bandrolnya. Nggak ternilai dengan uang. Keluarga, betul. Turun temurun. Betul. Saya kualat jual keris. Betul. Yang urusannya repot. Urusannya repot. Disuruh jaga malah. Ini bukan istilahnya buat dijual beli, enggak, ini memang dari turun temurun lah, diamanatkan untuk dirawat, dijaga dari keluarga. Betul. Dan kalau memang posisinya itu
sejarahnya ke generasi saya itu tidak terlalu mendalam. Betul. Saya hanya tahu ini pernah diceritakan ini ini. Tapi kalau untuk mendalami ya sekarang kan zaman modern. Modern betul. Ya paling tidak kita mengetahui apa gunanya. Apa gunanya? Tapi kalau untuk kayak orang dulu sampai mendalami sampai tirakat ini enggak. Kayak ibaratnya orang dulu melekat ya. Cenderung bersikir lah. Sikir betul iya. Tapi kalau untuk tirakat saya. Karena kalau orang dulu kan kuat, iya, kuat iya, tirakatnya. Iya, kalau biasanya itu keilmuannya itu enggak bisa di ukur lah. Alhamdulillah pembersihan memandikan keris pusaka 9 pucuk ini sudah selesai. Saya coba kolaborasi juga sama Mbak Teji dan beralih beralih untuk mendirikan keris ya Mas Eka ya. Sultan Tang Mbak Teji ini Sultan Tang ini mendirikan keris. Oke pemirsa kembali di channel Kang Udin Brebes, saksikan terus, ikuti terus dan jangan lupa klik bagikan dan subscribe untuk melihat kelanjutannya perjalanan channel Kang Udin Brebes. Kelanjutannya ini Kang Udin Brebes mencoba nanti ini dari salah satu keris koleksi Pak Eka dan untuk diri ini satu menurut keterangan Mas Eka ini ya yang ya, ini yang paling kebaudin ini paling kuat ini paling ya. Kuat ya ini kebaudin coba ya Bismillahirrahmanirrahim langsung berbus mencoba untuk mendirikan namanya keris nopo kembar sama ya nopo-nya kembar itu cecer ya nopo kembar pamornya liter tantang ini ya nanti Mbak Teddy masih ya tantang diri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Salam dulu ya. Salam. Mandi ya seger ya belum stabil bisa saksikan kerisnya udah berdiri keris naga kembaran naga kembar sudah diberdirikan oleh Kang Udin Brebes kayak udah sopan juga gak mau benar-benar iya sopan kemarin cuma lihatnya kan bukan main istilahnya bedanya tapi ada kodam tadi habis dicuci ya mungkin belum iya. Kalau ini benar-benar udah sempurna, sempurna ini. Buat berdiri sendiri, kenangin cuma dulu ya, lihat ya, biar kenangin ya, bisa, biar jatuh. Ya. Ya kan itu ini cuma angin paling goyang-goyang itu. Ini memang keseimbangannya kalau udah berdiri. Sip. Pancasila, abadi, mantap. Pak Eka sendiri itu ketua nanti. Iya, ketua PAC dari Bulakamba, iya betul. Mbak Ejin ketua latihnya apa? Ini Koti, Koti virtual.
Koti, sama kayak Bang Udi. Koti, Komandan Inti. Komando Inti. Ri, bisa berdiri ya. Tidak sembarangan Mas Eka ya, yang bisa bisa mendirikan Kris ini. Saya belum tentu bisa mendirikan loh. Betul. Asli, saya iya. Belum tentu bisa mendirikan. Tuh, lihat bau bayangannya itu goyang-goyang. Goyang-goyang aja itu kenapa? Mm-hmm, betul. Cek loh nih. Iya. Tuh, dilihat nih. Asli. Tuh, suntik kan? Tuh. Cek ini. Angin dari sini tuh. Iya. Tuh, goyang tuh. Oh, iya. Tapi nggak jatuh. Nggak jatuh, ya. Tuh, kan di atasnya tuh, pegangannya tuh kelihatan. Tuh, kelihatan goyang. Iya, goyang. Iya kan? Betul goyang. Jadi benar-benar habis dimandi ini ya. Habis. Habis dimandi ini. Iya, seger. Tapi jangan diperintahin untuk macam-macam. Oh, iyalah, enggak. Ini goyang ya habis mandi seger gitu. Tapi saya apa ya? Saya sekilas ya. Pak Ekaso. Saya ini habis mandi seger nih. Saya sekilas itu keluar asap. Iya kan? Benar. Keluar asap. Itu angin-angin kencang. Tuh, kelihatan tuh keluar asap. Keluar asap. Di sininya itu keluar. Iya. Ada auranya. Auranya. Kan udah masuk semua. Ini udah keluar. Aku aja belum tentu bisa mendirikan. Ini goyang kena angin. Ini di tempat kediaman Mas Eka ya di Pejagan ini. Benar-benar ini auranya. Energinya gede nih. Mas ini saya tantang sekali. Kolaborasi. Itu tasnya dong dulu. Sambil ini makan kita minum kopi. Nih. Ya, beralih ke Mbak Tejin, tim kita dari channel Kang Udin Brebes untuk mencoba ya. Yang kedua mendirikan keris. Kalau ini yang namanya keris apa? Mas Ikan. Mana? Naga Raja. Naga Raja ya. Jangan deg-deg. Kalau sudah siap, kalau sudah berjalan, yang penting jangan terjebak. Orangnya langsung. Iya keras ya, oke. Resapnya. Karena dibuka sih ya, suruh salam, dia mungkin salam kembali, terus keluar, bisa keluar Indra. Yang goyang-goyang terus ini. Santai. Tuh. Tenang. Rileks. Habis mandi nih ya. Habis mandi nih ya. Udah lama nggak mandi. Ini kalau keris ini nggak perlu dikasih sajen. Asli enggak. Enggak. Dengan doa, masih dan ini sukanya dimandiin doang. Hmm. Nah, tapi kalau dikasih sajen, tambah dan nggak usah katanya. Malah. Kan keris kan ada yang dikasih sajen. Betul. Malah, iya. Nggak memberatkan yang pemegang lah ibaratnya. Nggak menyusahkan. Menyusahkan ya. Kagak mau. Yang tertantang ini ya, apa namanya? Yang look 9 kata Mas Eka. Bukan itu. Saya belum tentu bisa juga coba. Ini coba ya, saya terserah. Ini. Yang paling terakhir ya Mas Eka, Pak? Terakhir itu. Iya, paling terakhir itu ya. Monggo saya coba ya, Pak. Coba. Ini ya. Saya mau coba nih tadi yang mau tadi yang mau berdiriin Mbak Tejin itu belum ya. Mau ya, belum. Diizinkan belum mau coba ini diganti sama Kang Udin untuk menggantikan Mbak Tejin. Hadir dan pemirsa channel Kang Udin Brebes mencoba untuk mendirikan yang kedua itu. Ya gampang loh di Inggris ya. Wih, mau tadi yang mau ya. Malah rasa penasarannya semakin besar. Wih. Mantap, okay. Mantap. Dengan salam dan konsentrasi dengan yang penuh yang susah Mbak Tejin. Ini yang paling susah ini benar. Karena udah dibuka, diusik sama Mbak Tejin mungkin ya. Is keren. Nah, sudah. Yakin.
susah. Bukan kaleng-kalengnya, Mas Eka. Iya, Mas Eka kalau bisa ditempel natrium bautin sini transfer bisa, Mas. Ring Mbak Udin. Ini dari Banjaratma loh Mbak Udin ini. Iya. Gak main-main loh. Saya aja sudah dapat depokannya, Pak depokannya jaga kali ya. Oke, merapat. Barangkali yang mau ya silaturahmi lah intinya. Tujuannya terserah mau belajar ilmu hikmah atau dan lain-lain. Insya Allah bisa untuk memberikan ilmunya. Harus menundukkan itu ya biar nurut ya kodamnya ya. Malah ini yang diberdirikan itu pamornya lumayan besar-besar ini gede-gede ya Mas Eka. Aduh, kalau udah beri semua, Mas Eka berdiri di situ, foto, mantap. Nah, atau iya, duduk iya, kayak gini. Mbak iya. Udi nanti di situ. Wes. Wes. Ngeri. Wes. Ya. Sering kayak kening angin dalam udas. Kalau ini tahan hebat. Ini tikernya agak geser, nanti kena ditarik mana-mana ya. Ah, sip. Biar tidak mengganggu berjalan. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita saksikan posisinya dari berdirinya tiga-tiganya Kris itu sudah diberdirikan sama Kang Mutim Berbes. Yang mendirikan sila, duduk sila. Iya. Ya. Foto. Kita foto semua. Ya. Ayo, sedangkan yang dirikan tuh. Oh, tengah. Tengah. Kurang tengah. Oke, siap. Fotonya berdiri, hari mau berdiri. Ya. Ada komedio, komedio. Jadi semua ya, yang paling susah ini, yang kedua ini. Ya semuanya sih susah sebenarnya, susah yo, semua. Acting gini. Ya benar, oke. Okay. Jangan disuruh gue berdiri, ntar aku pengen juga pengen foto ini. Ya masih enggak. Kang Udin Brebes mencoba komunikasi kodam yang tiga keris ini untuk membersihkan rumah ini apabila ada gejolak lah yang negatif. Yang biar bersihkan ya. Sekalian dari wasilah kekuatan dari pusaka betul terdahulu betul peninggalannya warisan warisan temurun
yang nyuci ya. Iya. Yang nyuci anu urut. Tantang. Foto yo di foto. Walaupun apa ya? Penutupan ya, penutupan. Tutup dulu ya. Oke, siap. Jadi malam hari ini sudah selesai ya. Dari tim pada pengajar kali namanya telah menyisi atau menjamas dari benda pusaka milik Pak Eka. Ya, Pak Eka Panata Kama ya. Iya, Pak Eka itu. Kemudian Pak Eka semuanya diberikan kesehatan, keselamatan dan dijauhkan dari segala musibah. Musibah. Amin. Amin ya. Guys, itu Chris saya ya. Biar peninggalan saya, peninggalan keluarga saya. Betul. Ternyata ini saya aja belum tentu loh bisa mendirikan. Betul. Swear, saya nggak bohong. Iya. Ini belum tentu saya bisa mendirikan. Gak beneran. Bener. Sekali tiga. Nggak main-main tiga loh. Ini keris ketiganya yang benar-benar auranya gede, paling sepuh, paling pamornya paling gede besar ya. Ya, guys. Jadi kalau pengen kenal sama Maudin datang ke padepokannya ya. Mm-hmm. Saya juga salut ini bisa mendirikan keris saya. Mm-hmm. Yang tadinya yang hanya bisa mendirikan tuh ayah saya almarhum. Sekarang Maudin. Semua. Ya pemirsa, kalau mungkin berbos untuk mencoba mendirikan semua, karena yang punya keris itu menyuruh coba yang 99-nya itu biar berdiri ya Mas Eka ya. Iya, kalau udah berdiri semua berarti acungkan jempol pokoknya keren. Tidak sembarangan kan orang bisa mendirikan keris ya kawan-kawan. Ini berarti sudah 6 ya kali ini. 66 ini. Terus bisa komunikasi sama kodamnya biar nurut. Luar biasa, asli mau di bus langsung ya. Gila. Langsung keserman tadi esen kerisik benar-benar yang memandikan dan bisa komunikasi dan langsung. Memandikan ini yang memandikan keris saya langsung komunikasi. Gak gampang loh rekan-rekan. Betul, gak gampang. Gak gampang asli diri, coba aja kalau bisa. Atau yang baru satu bisa mendirikan aja udah bombong. Iya. Satu aja di sini. Habis mandi biasa ya. Rewel dikit.
Oke. Oke, wis goyang wis. Goyange kenceng banget, Pak. Goyang. Wis, wis. Goyange mantap, goyang itu. Keren. Oke. Ya. Ya pemirsa, sudah 8 keris yang diberikan ya. Ini yang terakhir, yang ke-9, simbol Wali Songo. Karena simbolannya ada 9 ya. Betul. Menghadapnya mungkin nah coba balik ya kamu foto dia selesai tantangannya mendirikan 9 pucuk keris ya. Jadi nyenengan itu sila di tengah nanti. Nanti kita foto dulu. Ini buat kaleng-kaleng ya pemirsa. Pucuk kebolehan orang biasa belum tentu bisa ya. Sila. Benturan. Asli tekan dari samping. Iya, ada yang mantap. Kepanggil. Arah Singanam iki. Kenyang. Ini gak angin. Ini gak angin. Masih gas separuh aku aja udah merinding semua nih separuh. Iya, merinding. Ada yang kepanggil asli. Mungkin ya ada yang punya kayak gini juga cuma mungkin kayak kepanggil lah. Apa itu gini? Iya, ada yang punya kayak gini. Iya gitu. Aku bersinar. Lari itu. Iya. Itu menggawanya sih. Yang dibentur pertama ya. Yang lain masih kokoh karena belum. Bukan lawan saya gitu ya. Masih suka. Iya, santai. Coba lagi mode ya. Iya. Memang langsung minta bantuan kayaknya. Iya. Minta bantuan dari si Singapura. Soalnya langsungnya tertak-tak bener minta bantuan ya robonya itu memanggil minta bantuannya di samping lah berarti ada yang menyerang ke sini kita menyerang yuk lawan kenceng yang lawan yuk. Lawan lawan takut
rajanya mesti berdiri soalnya. Iya. Karena udah pertama udah diberdirikan, nurut, ya cepet langsung. Ini karena ada benturan. Langsung nurut ya, langsung udah berjalan lancar di netralisir di situ, emang berjalan lancar. Bener-bener. Allah, Allah masya Allah, Allah masya Allah. Allah masya Allah. Kuat, saya lagi lah. Dari kuat. Ini ada serangan dari kuat. Iya. Kenapa enggak dari sana dulu? Kan dulu yang dekat. Yang berantem dulu itu. Lawan wis. Udah. Ini balak 6 ini belum ini. Sisi tadi jadi gak langsung ya. Karena ada yang bentur tadi, ada sedikit ya gangguan lah ya, ada yang musik, ada serang energi yang dari luar ya aktif mau mencoba suatu energi negatif ya yang mau mencoba masuk mau mencoba masuk pakai detektif ya. Tapi mantap masih kan dipoto video, ada videonya juga, videonya ada ini. Ini yang punya kerisnya ini masih banyak di rumah di Banjaratma. Ini yang dibijakan ya, ambil yang intinya. Satu, dua. Ini Mas Eka, Ketua PAC Bulakam, Mbak. Dua, tiga. Merung Pak Karo, itu. Aku yang video. Oke siap. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Pancasila. Abadi. Merdeka. Merdeka. Mari kita bersama. Yo monggo Mbak. Mau foto monggo. Oke, siap. Udah cukup ya, Mas Kaya? Oke. Jadi, kalau pengen kenal sama Maudin datang ke padepokannya ya. Saya juga salut ini bisa mendirikan bisnis saya. Yang tadinya yang enggak bisa mendirikan tuh ayah saya, almarhum.
sekarang Baudin. Sekarang Baudin. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Oke. Okay. Pancasila. Apa deh? Apa deh? Pancasila. Pancasila. Apa deh? Merdeka. Merdeka. Oke. Okay.